Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris Penarif, dari Forum News Network. Setelah beberapa saat mati suri di tengah pandemi, gerakan mahasiswa mulai menglihat kembali. Mereka mulai turun ke jalan, menuntut pengunduran diri Jokowi Ma'ruf karena dinilai gagal mengelola negara. Gagal menangani pandemi, juga gagal mengelola ekonomi. Aksi tersebut dimulai di Makassar, Sulawesi Selatan, diikuti oleh ribuan mahasiswa. Mereka terdiri dari mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah sekota Makassar. Dalam peta pergerakan mahasiswa di Indonesia maupun gerakan-gerakan sosial, Makassar dikenal sebagai salah satu hotspot, salah satu titik panas. Makassar adalah simpul dari gerakan mahasiswa untuk wilayah Indonesia Timur. Biasanya sebuah gerakan mahasiswa yang dimulai di Kota Makassar Kota terbesar di kawasan timur ini dengan cepat menjalar ke kota-kota lain di kawasan Indonesia bagian timur. Munculnya aksi turun ke jalan mahasiswa di Makassar ini bisa menjadi indikator gerakan mahasiswa di Indonesia tengah bergerak dan tinggal menunggu momentum. Satu hal yang pasti, saat ini secara diam-diam ada semacam kesepahaman di kalangan mahasiswa bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal mengelola negara, gagal menangani pandemi sekaligus gagal mensejahterakan rakyat utang menggunung sampai-sampai Ketua BPK mengkhawatirkan kemampuan negara membayar utang dan bunganya. Angka mereka yang terpapar virus kian menggila rumah-rumah sakit di kota-kota di Jawa kolaps dan sudah mulai menjalar sampai ke Sumatera. Hari Rabu, tanggal 7 Juli kemarin, dari Lampung dilaporkan rumah-rumah sakit setempat sudah mulai kewalahan karena pasien COVID-nya membludak. Kolapsnya fasilitas rumah sakit, frustrasi warga karena COVID yang kian menderang, dan kesulitan hidup yang tengah mereka hadapi. Ini menjelaskan kepada kita mengapa aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menobatkan Jokowi sebagai the king of lip service itu kemudian menjadi sangat heboh. Selain kekonyolan rektorat Universitas Indonesia yang sangat reaktif, gerakan mahasiswa saat ini seperti jerami kering yang tinggal menunggu pemantiknya. Hanya dengan sebuah percikan kecil saja, jerami-jerami kering itu bisa langsung terbakar aksi yang dilakukan oleh BEM Universitas Indonesia itu kemudian mendapat sambutan yang luar biasa. Ada gerakan solidaritas terhadap BEM UI mulai dari ujung di Sumatera seperti yang dinyatakan oleh BEM Universitas Sumatera Utara di, di Medan, kemudian di di Padang, di Palembang dan kota-kota besar di Jawa termasuk seperti yang kita sebutkan tadi di Makassar bahkan juga di Kendari. Di Malang bahkan mahasiswa juga turun ke jalan menyatakan solidaritas Terhadap BEM Universitas Indonesia. lalu dikendari ketika Presiden Jokowi hadir di kota itu untuk meresmikan Munas Kadin, Presiden Jokowi disambut oleh unjuk rasa mahasiswa. Para mahasiswa ini turun ke jalan sambil membakar bendera PDIP. PDIP adalah simbol partai penguasa dan menjadi pendukung utama dari Presiden Jokowi. Sempat terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan masa kontra. Masa kontra ini kemudian di pukul mundur oleh mahasiswa mereka kocak kacir ada beberapa orang yang tertangkap dan mereka mengaku bahwa mereka hanya masa bayaran mereka bukan masa mahasiswa Maaf. seperti halnya di Kendari, di Jakarta juga muncul gerakan kontra terhadap aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Beberapa orang yang mengaku mahasiswa mengaku sebagai pengurus BEM sejakarta menggelar sebuah konferensi pers. Mereka mengecam aksi yang dilakukan oleh BEM UI dan mereka menilai apa yang dilakukan oleh BEM UI tadi sangat politis dan tidak mencerminkan realitas yang tengah dihadapi oleh masyarakat. BEM UI dinilai sangat eksklusif namun gerakan kontra ini tidak mendapat sambutan. Di luar kredibilitas para tokohnya kampus-kampus yang mereka wakili tidak dikenal sebagai kampus yang punya pengaruh dalam peta pergerakan mahasiswa di Jakarta. Bahkan ada dugaan, seperti halnya juga aksi dikendari, gerakan kontra BEM UI di Jakarta ini adalah masa bayaran yang dimobilisasi. Salah satu indikatornya sangat jelas, ada yang mengaku mewakili BEM dari Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Ini agak aneh kalau ada... BEM Universitas Ibnu Khaldun Jakarta yang menyatakan kontra terhadap BEM UI dan mengecam aksi yang dilakukan oleh BEM UI. So, Rektor Ibnu Khaldun, ya, di Dr. Musni Umar ini dikenal sebagai tokoh yang sangat kritis terhadap Presiden Jokowi. Tak lama setelah muncul aksi dari BEM UI yang menobatkan Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service, Musni Umar langsung menyatakan dukungannya. Jadi agak mengejutkan kalau kemudian ada BEM dari Universitas Ibnu Khaldun menyatakan kontra terhadap gerakan yang dilakukan oleh BEM UI. Apakah gerakan-gerakan mahasiswa ini akan mengalami eskalasi dan dan mewujud menjadi gerakan turun ke jalan seperti yang terjadi di Makassar, Kendari, dan juga di Kota Malang? Ini yang masih harus kita cermati. Yang jelas aksi yang dilakukan oleh BMUI menobatkan Presiden Jokowi sebagai the King of Lip Service ini kemudian memberikan inspirasi kepada kampus-kampus lain. Badan Eksekutif Universitas Negeri Semarang memberikan gelar. King of the Silent kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin sementara pada Ketua DPR Puan Maharani sebagai Queen of Ghosting. <laughs> Ini istilah yang sangat anak muda sekali. King of Silent itu adalah atau raja yang selalu diam, rajanya orang yang selalu diam. Itu disematkan kepada Ma'ruf Amin karena Ma'ruf Amin dinilai tidak punya peran yang signifikan. Dia tetap diam, harusnya dia bisa mengisi kekosongan kepemimpinan Jokowi di tengah pandemi sementara Puan Maharani dinilai sebagai ketua DPR dia tidak mengawal proses legislasi dengan baik. Undang-undang yang dihasilkan oleh DPR alih-alih pro rakyat lebih pro kepada konglomerasi. Karena itulah Puan dinobatkan sebagai Queen of the Ghosting. Istilah ghosting ini kalau Anda ingat sangat populer ketika beberapa waktu yang lalu putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep itu meninggalkan teman wanitanya. Kaisang pada waktu itu katanya sih sudah berjanji akan menikahi teman wanitanya, tapi tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan sekarang diketahui sudah punya pasangan baru lagi. Inilah kemudian istilah ghosting itu menjadi populer dan orang seperti saya, generasi imigran digital, generasi kolonial juga jadi ngerti istilahnya apa itu ghosting. Mengapa kita penting memperhatikan gerakan-gerakan mahasiswa ini? Sejak zaman dulu bahkan sejak sebelum kemerdekaan para mahasiswa, para intelektual ini punya peran besar dalam berbagai gerakan di Indonesia. Kita bisa mencatat mulai dari gerakan Budi Tomo, Sumpah Pemuda, bahkan kemudian gerakan menumbangkan Orde Baru pada tahun 1998 yang kemudian melahirkan Orde Reformasi juga dimulai oleh gerakan mahasiswa. Apakah gerakan mahasiswa tahun 2021, gerakan mahasiswa di tengah pandemi ini akan mencatatkan sejarahnya tersendiri? Perjalanan sejarah memang sering tidak terduga. Yang pasti bahwa sejarah itu selalu berulang. Anda boleh suka atau tidak suka. Saya Sunarif. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.